Berikut adalah technical view untuk ponseling di tanggal 3 Oktober 2019 di hari Kamis per jam 16 lewat 3 menit waktu Indonesia bagian Barat. Areal high berada di areal 1.2320 dan area low di areal 1.2264. Sementara itu running price kembali mendekati areal high atau dengan kata lain sedang melakukan rally per jam 4 sore kali ini. Jika dilihat dari candlestick daily chart, Kurayan yang sempat kita ulas di video kemarin, di mana anda bisa lihat bahwa potensi dari candle yang sempat diragukan bentuk seperti doji, menyerupai gravestone dengan posisi terbalik ataupun hammer dalam posisi terbalik, justru direspon dengan candle hammer kembali dengan badan yang cukup putih atau beris atau bullish dan rasa-rasanya bukan Mustahil pergerakan kali ini pun akan kembali terbatas. Anda bisa lihat di sini tiga hari berturut-turut pound sterling sama sekali tidak bergerak dan cenderung tertahan di areal 61.8 persen hingga areal 38.2 persen, yaitu 1.2221 di areal terbawah dan areal 1.2350 areal tertinggi. Maka dari itu kemungkinan potensi hari ini pun tidak akan beranjak terlampau jauh dari areal tersebut di mana saya sempat men-share di video pertama uraian ringkasan all chart di grafik daily chart saya menandai di areal 50% 1.2286 juga secara historical memiliki areal yang cukup kuat. Artinya jika terjadi areal di atas 1.2286 maka kemungkinan potensi bullish akan berlanjut. Namun jika sebaliknya berada di bawah 1.2286 maka kemungkinan posisi bearish lah yang akan menguasai pasar. Dengan catatan itu berlaku jika candle hari ini berhasil ditutup di atas atau di bawah areal 50%. So kita akan melihat dalam beberapa jam ke depan hingga penutupan sesi Amerika lebih tepatnya hari ini apakah akan terjadi bullish atau justru akan kembali bearish rasa-rasanya jika melihat dari peluang pergerakan fokus utama dari fundamental tentang Brexit akan tetap menjadi fokus utama terutama dengan proposal terbaru dari Perdana Menteri Johnson yang menurut informasi berpotensi akan ditolak bahkan parlemen sudah mempersiapkan untuk memaksa Johnson kembali mengajukan delay atau perpanjangan waktu untuk Brexit. Untuk grafik yang saya share di ringkasan all chart, saya sempat memberikan suggest untuk hari ini, rekomendasi adalah sell on pullback di area 1.2322 hingga area 1.2345. Dan kini per jam 4 sore, area tersebut nyaris saja terkena dengan area high sudah tersentuh di area 1.2320, artinya area pertama sudah memasuki area atau zona sel yang direkomendasikan. Apakah selanjutnya akan terjadi kenaikan lebih lanjut atau kembali tertahan? Jika diasumsikan dengan area 61.8% di areal 1.2350, maka areal yang saya sebutkan sangat logis untuk disentuh dan kemudian berpotensi kembali tertekan hingga area 50% di areal 1.2286. Kemudian dari grafik H4 juga saya melihat sesuatu hal yang cukup menarik di sini dengan areal garis batas merah yang saya garis dari beberapa pekan terakhir yang kita gunakan untuk acuan tren bahwa ponseling masih dalam tekanan. Dan kali ini areal tersebut kembali akan diuji dengan areal hijau yang Anda lihat sebagai areal historical kemungkinan berpotensi akan menjadi areal resisten pertama dan areal biru akan menjadi areal resisten kedua. Yang mana areal hijau tersebut berimpitan dengan garis merah atau trend line di areal 1.2335 dan areal biru berada di areal 1.2378 kurang lebih sesuai dengan asumsi yang tadi kita sebutkan atau ulas di grafik daily chart dengan Fibonacci retracement. So, jika terjadi pola tersebut maka potensi untuk bullish rasa-rasanya masih cukup efektif tertahan. Jika Anda lihat dari garis tersebut, ini adalah titik pangkal pertama, lalu ini rejection pertama di mana dia terjadi pullback. Lalu kemudian yang ketiga, maka potensi kemungkinan akan terjadi potential rejection area di areal hijau yang berhimpitan dengan areal atau garis trendline tersebut. Sehingga secara singkat, suggest untuk kali ini sell on pullback masih tetap berlaku dengan area 1.2322 hingga 1.2345. Target pertama adalah 1.2286, di mana areal tersebut adalah areal 50% dari retracement daily chart. Kemudian target kedua akan berada di 1.2215 di mana areal tersebut yang sempat tersentuh dengan areal 1.2204 di areal 1 Oktober lalu. Stop loss akan saya gunakan di kurang lebih areal 1.2415 kurang lebih di atas areal biru di mana areal tersebut jika disentuh atau ditembus maka potensi bullish reversal sudah berada di depan mata. Hal tersebut pun terbukti dalam grafik daily chart Fibonacci retracement area 76% berada di 1.2429. Rasa-rasanya jika mendengar kabar baik tentang Brexit terutama untuk proposal yang diajukan oleh Pam Johnson diterima maka potensi untuk bullish akan terjadi. Namun jika tidak maka bearish lah yang akan mendominasi. Walaupun dengan catatan bisa saja potensi bullish akan menguasai jika Brexit kembali di Tuna. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan Sal. Technical View Euro USD di tanggal 3 Oktober 2019 per jam 16 lewat 11 menit waktu Indonesia bagian barat area high di area 1.0972 dan area low berada di area 1.0940. Kini running price berada di area 1.0961 artinya baru saja beranjak ke areal tertinggi dan menguji areal high kembali. Dan tentunya dengan range yang cukup tipis hingga sore hari, rasa-rasanya kemungkinan potensi untuk euro masih menantikan berita ataupun terimbas dari efek Brexit ataupun dari berita terbaru tentang perang dagang dengan Amerika. Konflik antara perusahaan Eropa dengan perusahaan Amerika tentang subsidi Airbus. Kemudian jika Anda lihat dari grafik daily chart, ini adalah areal yang sempat saya arsir di areal biru atau jika di grafik yang tadi siang saya share di ringkasan all chart berwarna coklat. Saya menandakan potensi tersebut sebagai areal potential rejection di mana seperti kita ketahui areal penurunan nampak masih tampak jelas untuk potensi euro ke depan. Areal trendline yang sempat kita gunakan dalam beberapa pekan terakhir masih belum ditembus sehingga potensi untuk penurunan masih relatif terjadi meskipun jika kita uraikan dalam beberapa pekan terakhir hampir sama dengan pouncing di mana range pergerakan cenderung terbatas dan euro kembali terjebak di tengah-tengah area kemudian jika kita lihat dari areal garis H4 atau grafik H4 jika saya zoom out seperti demikian maka potensi Anda bisa melihat kurang lebih seperti halnya yang terjadi di grafik daily chart. Di sini areal merah atau garis merah sebagai areal trendline juga membatasi areal kenaikan. Dan lalu areal historical price yang saya tandai sebagai areal potensial pergerakan selanjutnya. Dan potensi dari areal yang kita sebut dengan inverted head and shoulder kemarin sudah beranjak menjauh dari areal yang kita sebut dengan neckline. Ini adalah left shoulder, ini head, ini right shoulder, lalu kemudian neckline di areal 1.0940 ditembus, namun tertahan di areal 1.0964. Ada hal yang menarik di sini, jika Anda lihat dengan seksama di grafik dari chart saya menandai kemungkinan potensi rejection di areal biru atau di areal yang kita sebut dengan historical price di area 1.0965 ataupun 1.0970 ada potensi untuk ditolak atau di reject dan kini area tersebut terhenti sebagai area tertinggi namun di H4 saya menandai sebagai potential inverted head and shoulder yang artinya potensi untuk bullish akan terbuka untuk euro namun jika saya menarik area dari head tersebut saya mendapati bahwa area untuk target kita Areal tersebut adalah areal 1.10.00 ataupun 1.0990 kurang lebih berdimpitan dengan areal garis merah. Dan jika kita tarik 50% maka areal tersebut berada di areal 1.0960. Artinya target dari inverted head and shoulder 50% sudah terselesaikan dengan baik di areal 1.0963 di hari kemarin. Tentunya Sangat wajar dan beralasan jika saya menandakan potensi untuk recover terlebih dahulu atau pullback terlebih dahulu dikarenakan daily chart juga menandakan areal tersebut cenderung menjadi areal resisten kuat sehingga untuk menembus memerlukan kembali tenaga dan itu nampak dari candle yang terbentuk di H4 dengan tail atau ekor yang sempat mengalami penurunan atau penekanan di area 1.0940 Lalu kemudian dia terdorong naik kembali hingga mencentuh areal resisten di 1.0965, sehingga secara singkat untuk Euro USD hari ini saja buy on pullback di arah 1.0925 hingga 1.0935 masih cukup layak untuk dilakukan dengan target pertama 1.0965 dan areal kedua di 1.1025 dengan catatan kurang lebih di area 1.1000 ataupun 1.1010. Anda bisa lakukan exit dari TP kedua dikarenakan asumsi saya adalah range pergerakan nampaknya masih belum terlampau tinggi atau terlampau besar. Stop loss silakan pasang di area 1.0860 di mana area tersebut adalah areal di bawah areal head untuk grafik H4. Dengan asumsi jika hal tersebut disentuh atau terjadi maka potensial inverted head and shoulder kembali gagal. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan nukiti dan strategi trading Anda. Irfan Rizal